Yulia, jangan lupa ya, di tes dan koreksi rasa, kalau kurang asin, tambahkan lagi garam. Oke, ini udah cukup. Sekarang kita matikan apinya, lalu kita angkat dan sajikan. ...250 gram kacang merah. Ini kacang merahnya udah direbus ya, sampai lunak. Lalu ada 500 gram iga sapi dan juga 200 gram tetelan. Lalu aku tambahin 100 gram tulang rangu ya, atau tulang lunak. Ini aku presto sekitar 15 menit ya. For color, aku kasih 2 batang wortel ya, diiris. Lalu ada 2 batang seledri di rajang kasar, 1 batang daun bawang ya di rajang kasar juga. Dan untuk bahan bumbunya ada, aku pakai 2 sendok teh garam, 1 sendok teh gula, 1 sendok makan kaldu bubuk, aku pakai totole kaldu bubuk jamur, 2 senti jahe digeprek, 3 senti kayu manis, 1 buah bunga lawang, 3 butir cengkeh. Dan untuk bumbu halusnya terdiri dari 5 butir bawang merah, 5 butir bawang putih, 1 sendok teh merica ya, merica butiran, setengah buah pala, 1,5 liter air kaldu sapi ya. Ini air rebusan daging sapi yang udah disaring ya. Oke, pertama kita tumis dulu ya bumbu halusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tambahkan juga jahe, kayu manis, bunga lawang, dan cengkeh. Oke, ini udah harum ya. Sekarang tambahkan air kaldu sapi. Tambahkan wortel. Bumbui dengan garam, gula, dan totole. Tambahkan kacang merah. Iga sapi ya. Oke, ini udah matang ya, semuanya udah pada empuk. Sekarang tambahkan seledri dan daun bawang. Yulia, jangan lupa ya, di tes dan koreksi rasa, kalau kurang asin, tambahkan lagi garam. Oke, ini udah cukup. Sekarang kita matikan apinya, lalu kita angkat dan sajikan. Nah, teman-teman, ini dia ya, sop kacang merah iga sapinya udah jadi, udah siap untuk disajikan. Disajikan ya, bareng jeruk nih, ada jeruk limau atau jeruk nipis, bebas. Lalu ada sambal rawit ya, tambah mantap guys. Lalu, last but not least, ada bawang goreng. Ini enak banget ya. Iga berpadu dengan tetelan ya. Lalu ada nih tulang rangu kesukaan aku, karesep aku pisan. Tulang rangu. Tulang apa sih? Tulang rawan ya. Crunchy banget. Yummy. Oh ya, si kacang merah ini mengandung protein ya. Protein nabati, which is bagus nih buat berbuka ya. Buat menu berbuka puasa. Seger banget guys, very recommended. Okay, kalau gitu thank you ya. Selamat mencoba, jangan lupa subscribe, like, and share.